Yo guys, kembali lagi bersama saya Owl di Star Axelo TV. Kali ini kita akan menangkap otter di tempat lokasi Teresinosaurus. Jadi, kita langsung aja ke videonya ya guys ya. Oke ya guys ya. Nah, bisa kalian lihat ini saya udah record kan? Udah kok. Ya, di sini kita harus sebelum menangkap otter sebenarnya kita harus cari daging ya. Dagingnya bukan daging biasa tapi harus daging ikan. Nah, seperti kalian lihat ini ada otter, saya udah nemu akhirnya. Saya nyari lumayan lama tadi sih. Lalu saya apa tuh? Oh, enggak piaran saya rupanya. Waduh, kenapa ngumpul begini dong? Jangan pada ngumpul dong. Bentar. Tadi otter udah saya kasih makan apa belum? Bentar dulu ya, biar mereka enggak ganggu kita taming. Oke, kita tarik dulu semuanya ke sini. Oke, sini semuanya. Ayo, sini. Nah. Terus kita berhentiin mereka ya. Mana nih? Mana tombolnya? Iya, bentar dulu. Nih. Otter mana? Oke, otter lagi makan di sana ya, guys ya. Oke, kita tunggu aja dia lapar lagi. Lapar ke sini. Lagi nyenyak ya, guys. Apalagi lapar sih bingung. Saya takut juga sebenarnya ke sini nih. Ada piranha sama megalodon. Jujur sebenarnya piranha tuh nggak terlalu bikin saya takut, tapi megalodonnya yang bikin saya takut ya guys ya. Mungkin lebih baik kita tamingnya itu pakai rah, tapi saya coba kayak gini dulu. Kalau misalnya berbahaya baru kita kita ambil rah. Ini masih lapar apa enggak sih? Kok enggak lagi dikunyah guys? Enggak deh, lapar deh. Oh, dia ngedatengin kita. Enggak ya. Nah, gampang kan tamingnya ya. Rupanya gampang guys. Saya kira tuh taming otter susah, soalnya saya sebelumnya kan saya udah ketemu otter, terus saya ambil daging-daging gitu ya. Dia nggak mau makan ya guys, cuma mau makan daging ikan. Mungkin nanti kalau udah dipelihara saya coba ya guys ya, apakah dia bisa dikasih daging hewan normal nggak tuh, hewan darat apa enggak. Wih, dia datang tuh minta makan lagi dia. Oh gitu timingnya. Kalau gitu nggak usah kita ikutin ya, tapi saya takutnya kalau nggak kita ikutin dia nggak mau makan. Ada aja emang. Tapi biarin aja ya guys ya. Oke, kita liatin dulu dia mau ngapain nih. Udah mulai lapar lagi apa belum? Ini hewan bisa di darat bisa di laut, lucu juga ya. Oke, ini sebenarnya apa sih guys? Tupai ya? Apa jangan-jangan paus purba ya? Ngaco aja. Oke, dia lapar, kita kasih makan lagi. Udah 50%. Mungkin video saya akan timingnya cepat ini mah guys ya. Gak usah saya skip lah kalau gitu. Sembari kita jaga juga soalnya takutnya ada hewan-hewan yang tidak enak dipandang mendekat gitu. Ih, ngeselin banget. Tapi tenang, kita udah punya Teresinosaurus ya guys ya. Herbivora yang paling bedes untuk sementara ini. Saya belum lihat sih herbivora mana yang lagi yang lebih kuat dari dia ya untuk urusan damage. Tapi untuk sementara ya masih dialah paling kuat. Oke. Nah, udah berapa? Udah kabur, udah kita tunggu aja dulu di sini. Paling udah 55% ya guys ya. Ih, laut itu serem banget gitu. Setelah ini mungkin saya berencana untuk taming megalodon atau lumba-lumba sih guys. Tapi bisa nggak ya saya? Takut-takut gitu loh pikiran saya. Bisa lah ya. Siapa tahu bisa, siapa tahu sih guys. Oke, kita tunggu. Wih, ada apa tuh? Ini sabertooth nih. Baik, saya datengin sabertooth kayaknya ini. Oke, kita bunuh dia sabertooth ini. Mati lu. Kenapa tuh? You blood being apa tuh? Being drain. Kita bleeding guys, kita bleeding. Oke, kita ngambil daging dulu soalnya saya takutnya ntar nggak ngasih makan otternya kurang. Oke, otternya udah lapar di sana. Yuk kita berenang ke ujung dulu. Aduh, oksigen saya udah mau habis. Oke. Halo otter. Nah, udah 75%, mantap. Oke, sebentar lagi dia akan jadi piaraan kita ya, guys ya. Oke. Nah, nih kalau kalian mau lihat mapnya ada di mana, nih dia saya tunjukin. Tuh, dekat rumah kan? Nggak bohong saya kok. Beneran dekat rumah ini. Cuman berapa tuh? 5 cm lah dari rumah ya. Oh, di sini otternya. Otternya mana? Oke, itu dia. Ini makanan kamu nih. Jangan kabur. Ya ampun. Nah. Oke, udah 87%, 2 kali lagi mungkin ya. 2 kali lagi video kita selesai. Nah, ini dia di sini. Jangan pergi jauh-jauh tolong, please. Jangan masuk ke dalam air.
Oke, kita makan dulu ya biar ya kita kelaparan kayaknya guys tadi karena kita berdarah soalnya. Oke, dia outernya. Oke, dia udah lapar lagi. Udah selesai guys. Nah, keunikan dari otter adalah dapat kita gendong kayak gini. Nah, lucu kan guys? Nah, ini gunanya tuh kalau kita kedinginan. Kalau kita kedinginan terus kita taruh di leher, ini akan mengurangi efek dingin ke kita gitu. Jadi ini berguna banget buat kita kalau mau pergi ke salju. Ada otter yang lain. Ini nggak usah saya tem ya. Kita tem satu aja guys. Oke. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih telah menonton channel ini dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah semuanya.